Halim is filming a story in Amping village just outside Pontianak. He's a producer for Ruai TV, a local TV station in West Kalimantan. His report is a result of a pilot project that empowers indigenous communities to use new media to help resolve their problems. Kami membentuk yayasan yaitu Ruai Citizen Journalist Training Center dan kami sudah melakukan 10 kali training dasar. Citizen Journalist yang sudah kita training, karena memang kita sudah ajarkan bahwa mereka harus melaporkan peristiwa yang terjadi di lingkungan mereka. Dan contohnya mereka sudah mengirim SMS tentang konflik perkebunan. This road is one of the main sources of conflict. The company promised to rebuild and maintain it, but 10 years later, there's been little change. Ali was tipped off about the story from Adrianus, a Dayak village chief who's one of the citizen journalists trained to help promote problems and issues faced by indigenous people. Macam mana memenuhi apa rasa keadilan di masyarakat yang saat ini kan terjadi kesenjangan sosial. Adrianus sends his stories to Ruai TV by SMS. If it's newsworthy, they're included on the news ticker and website. Pernah ada gerakan masyarakat sejak tahun 2000 dan saya sendiri kemarin membentuk kelompok basis masyarakat adat. Macam mana berdiskusi, berdialog dengan perusahaan, hanya pada waktu itu kita lebih banyak menggunakan otot, sedikit menggunakan otak. Dampaknya kepada kami sangat luar biasa. Pertama, karena Ruai secara SDM terbatas jumlah. Tetapi dengan kehadiran program ini sangat membantu kami dari hal informasi. Dan memang kaya informasi, beberapa masyarakat memberikan pujian sebetulnya tentang Ruai ini peduli dengan masyarakat kecil, jadi tidak hanya terfokus pemberitaannya kepada para pejabat saja, karena memang di sisi lain kita memberitakan aktivitas pejabat, prestasi-prestasi mereka juga di satu saat, tapi di sisi lain kita tetap memberitakan kondisi real yang terjadi di lapangan.